lokasi di mana Kecamatan Rumbia, khususnya Desa Rumbia, telah mengalami bencana alam. Dan saat ini kami semua, termasuk hadir Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, bersama-sama dengan tim dari Sulawesi Selatan untuk bersama-sama menangani. Nah, ada pun langkah-langkah yang kita sedang lakukan, pertama mengkoordinasikan dengan unsur Forkopimda, dengan Badan Bencana dan Tagana, serta menghadirkan Basarnas dari Provinsi Selatan. Cuma kendalanya bahwa tanah yang akan kita ini yang menimbun masyarakat ini masih labil. Karena itu penanganan masih secara manual, di mana alat berat kita juga saat sekarang menuju ke lokasi juga mengalami kendala karena sempitnya jalan dan banyaknya jalan yang tertutup akibat tanah-tanah longsor ya. Nah, untuk saat sekarang kita sedang melakukan bagaimana agar manusia-manusia ini yang tertimbun ada 5 orang sementara data. 1 sudah ditemukan, 3 yang kita sementara gali sekarang sudah ada tanda-tanda, dan mudah-mudahan kita temukan semua dalam waktu dekat walaupun dengan cara manual. Kita doakan saja mudah-mudahan semua tenaga dan semua fasilitas bisa diwujudkan di sini dan mayat-mayat ini kita bisa temukan kembali. Yang pasti bahwa kami dengan keluarga korban bersama-sama untuk mencari, dan atas nama pemerintah daerah mengucapkan turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.